Ini dia tempat pengerjaan upgrade kita. Sangat rapi, sangat bersih, ya. Model BMW. Halo guys, selamat siang di video Panlala. Di video kali ini kita bakal cek pool bluebird kita yang ada di Kenjeran. Di sini itu spesialis untuk upgrade dan pengecetan, gitu ya. Oke, kita langsung lihat-lihat aja ke dalam poolnya. Nah, di sini itu ada Vios sudah upgrade tahun 2015. Di sini seperti Vios G sih, velgnya juga OM. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada yang sedang pengerjaan juga. Warna hitam. Oh, ada Mas Dwi di sini. Guys. Mas Dwi. Ini punya siapa Mas mobilnya? Kalau boleh tahu. Mas Andi dari mana? Pontianak. Oh, gitu. Berarti ini pengerjaannya mau diapain aja, Mas? Ini proses pemasangan tiling, power window, din, double jok juga. Ini mau detailing kolom kita. Oh, siap gitu. Berarti simpel-simpel aja ya, Mas ya? Iya. Power window, double din, velg enggak ini, Mas? Velg iya, kayak itu velgnya. Velgnya oh iya. OM-nya Honda Jazz ya, seperti ini. Oke, ditunggu ya, Mas Sandi ya. Iya. Mas Sandi ditunggu, unitnya sedang dikerjakan. Nah, di sini Mas mau tanya lagi, Mas. Ini juga penjualan situ ya, yang abu-abu ini. Punyanya Pak Putu. Oh, dari yes. Papua. Pak Putu dari Papua. Rencana dikirim kapan, Mas, ini? Minggu depan. Minggu depan. Update-nya apa aja ini, Mas? Ini body kit. Heeh. Lampu. Lampunya belum fix ya. Mau proji atau yang apa? Yang model BMW. Oh iya iya iya. Dalamnya udah full juga. Sudah full. Oke deh, siap. Tinggal console box belum. Console box siap. Oke, ini punyanya Pak Putu. Siap dikirim minggu besok. Sini kita lihat progress upgrade-nya ya. Silvernya bagus ini. Cat warna silvernya. Nah, untuk dari interior di sini sudah terpasang double din. Sansui ini sepertinya belum Android tah? Ini Android nggak, Mas, double din ya? Android ya. Android 7 inch merek Sansui. Terus juga yang beda itu interiornya, guys. Dia biasanya kan kalau interior itu warnanya krem ya. Plafon juga. Siap. Nah, ini warnanya abu-abu tapi terang, silver sih ya. Untuk interior seperti ini, terus juga hood panel di sini seperti biasa, dan bagian atas nih sudah di backlight juga untuk atasnya, dan joknya juga sudah di backlight ketupat seperti ini ya. Punyanya customer ya, Mas Dwi. Ditunggu Pak Putu, berarti tinggal headlampnya masih menunggu persetujuan mau dipasang yang mana. Body kit sudah terpasang ya, dan fog lamp juga sepertinya sudah terpasang, tinggal ditambah lampunya aja. Sepertinya fog lamp ini pakai yang Pro G tipenya. Nah, segala seperti ini, retractable mirror ya, lagi proses pemasangan. Power window juga sudah ya. Oke, ditunggu Pak Putu. Ini velgnya pakai apa, Mas? Mas Putu. Yuk. Pak Putu, velgnya pakai velg apa? Velg HSR ring 16. HSR ring 16. Baru. Siap. Baru ya. Itu datang baru. Siap, siap. Oke. Sudah kita cek unit lain. Nah, sini ada warna hijau. Ini udah laku juga. Pesanan orang. Wah, sudah pakai rooftop, guys.
Mantap, mantap. Nah, untuk yang warna kuning ini masih progres dia. Baru mau di-upgrade. Katanya di sini mau pasang pakai body kit terus dengan shock system 3-way. Wow. Gitu ya. Ini nanti bakal free ya. Jadi tunggu aja untuk update-nya. Kita bakal review kalau udah jadi. Nah, ini udah mau mulai pemasangan sound-soundnya. Dan di sini pakai double din yang 10 inch. Pastinya Android ya. Gitu ya. Terus power window juga ini sudah terpasang. Sepertinya backlight cukup juga. Ini bakal full upgrade nih. Gitu ya. Oke, di sini ada juga warna putih nih sudah sold out. Ya. Pakai body kit, guys. Oke. Nah, di sini itu tempat pengecatannya di sini, guys. Kita pakai cat oven, cuman untuk saat ini belum ada yang dicat. Nah, ini baru selesai dicat sebelah sana. Warna hitam. Nah, ini baru di Foxy. Itu ya, guys. Mobil-mobil sini rata-rata sudah sold out ya. Tinggal pengerjaan upgrade. Tadi satu aja yang bakal persediaan stok di pool. Gitu. Wih, ini mantep nih. Punyanya Pak Tri sepertinya. Android 50. Gitu. Jadi ini dia tempat pengerjaan upgrade kita. Sangat rapi, sangat bersih ya. Gitu. Tidak di lapangan. Sepertinya Mas Alvan. Yang mana Mas Alvan? Silver. Itu mau upgrade apa? Full upgrade tapi belum ada itu ya? Belum. Mulai hari Senin. Dikirim ke mana nanti itu? Jakarta. Wis. Mana? Kuningan. Kuningan. Siapa yang nganter nanti? Wis. Siap. Wah. Full upgrade enggak? Full upgrade. Cuma body kit sama kanan kiri sama kanan. Siap. Oh, unit ini nanti bakal mengantarkan kita pulang kampung, guys. Wah, Mas Alvan dari Kuningan, Jakarta. Oke, ditunggu ya, Mas. Nanti hari Senin kita bakal progres lagi untuk mengerjaannya. Dan kalau misal kalian mau lihat-lihat di pool kenjeran juga bisa banget. Di sini ada beberapa unit yang ready. Unit yang ready free stock. Ada beberapa unit. Jadi kalau misal kalian mau mampir monggo silakan, terus sambil lihat-lihat pengerjaan upgrade kayak gimana, barangkali buat referensi nanti. Jadi enak tuh. Pesan unit langsung dikerjain di sini. Gitu ya, guys. Oke, ditunggu aja pengerjaannya yang sedang dikerjakan. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Salam Vios Limo, guys.